Lapor guru, upacara penungguan tanaman kacang panjang telah gagal kami laksanakan. Gagal bagaimana? Kenapa dengan tanaman kacang panjangku? Tanaman kacang panjang guru pada prigil juga banyak dicuri orang guru. Bodoh! Kupecat kalian tanpa pesangon sepeser pun. Alhamdulillah, terima kasih guru. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa kacang panjangku bisa prigil? Juga siapa yang berani mencurinya? Ada apa ini? Kenapa tanaman kacangku prigil sekali? Ayo, kita harus segera tilik tanaman kacang panjangku. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini pasti ada yang tidak beres. Padahal aku sudah memupuknya banyak sekali. Pasti uangnya dipakai main slot oleh anak buahku. Hah? Kenapa buahnya pating berentil? Kenapa bisa begini? Aduh, bangkrut lagi aku. Kenapa tanamanku jelek sekali? Dasar bodoh! Pasti uangnya kamu pakai judi slot. Sudah kubilang jangan main judi. Sudah kubilang judi itu ngajak bangkrut. Tapi tetap saja kau melakukannya. Walaupun modal kamu segunung tidak akan bisa membuatmu menjadi kaya. Kalau begini terus kau bisa gemblung. Hah? Kok keding aku? Huh? Aduh. Sekarang aku bingung harus bagaimana lagi. Aku bingung usaha apa lagi. Nandur jagung dicolongin orang. Nandur kacang buahnya putar-putar. Aku harus minta tolong siapa? Siapa? Minta tolong Nyai Kembang. Sopo sing saged, sing sot saking silit, sing suarane sae sanget, sing sampe suwit-suwit siut-siut, semepiat semampir, semripit semriwing, sing ngoten iku sebutane silit soa. Dil kodal kadil goreng tempe karo sutil. Gusti Ratu, tolonglah hamba yang sedang dalam kesusahan ini. Datanglah. Ada apa, Lampir? Kenapa kau memanggil? Hamba memanggil Gusti karena ingin bertanya tentang tanaman kacang hamba. Kenapa dengan tanaman kacangmu, Lampir? Tidak tahu, Gusti, tetapi tanaman kacang hamba pada prigil, Gusti. Mungkin kau kurang perawatan, Lampir. Hamba sudah merawatnya dengan baik, Gusti. Bahkan hamba sudah memberikan pupuk yang terbaik. Tetapi heranya, tanaman kacang hamba masih tetap saja prigil, Gusti. Sepertinya kau salah pupuk, Lampir. Seharusnya kau memakai telpong sapi. Tetapi hamba tidak mempunyai telpong sapi, Gusti. Kau harus mengingus sapi sendiri, Lampir, supaya kau mudah mendapatkan telpongnya. Kalau hamba ngingus sapi, berarti hamba harus ngarit, Gusti. Hamba malas ngarit, Gusti. Tidak ada pilihan lain, Lampir. Memang itu yang harus kau lakukan. Baiklah, terima kasih, Gusti. Mulai besok, hamba akan mencoba ngingus sapi. Ya sudah, semoga kacamu besok tidak Waduh, bahaya ini.
Mak Lampir mau ngingu sapi, bisa-bisa tanaman kita habis buat ngasih makan sapinya.